dekat rumah Cimahi. Bisa belajar sejarah, masa lalu jangan lupa, masa lalu jangan lupa. Pemilik rumah ialah janda Gubernur Jenderal Panderparang. Dari sudut arsitektur, Cimanggis merupakan contoh baik rumah-rumah tuan tanah abad ke-18. Unduk-unduk ada daging mengungsir. Rumah ini tampak sebagai rumah dalam gaya terbuka Indonesia, walaupun bagian dalam memperlihatkan unsur-unsur gaya Louis XV. Pantasnya rumah Cimanggis dipelihara sebaik-baiknya, karena tinggal dua atau tiga. Ya Allah, tahu sejarah apa belum? Tahu sejarah apa belum? Tahu sejarah apa belum?